buket sosis, anting ikan, dan uang yang bisa dimakan. Situasi canggung. Steak yang sangat lezat dan tas tangan yang terbuat dari fondan. Banyak resep dan trik yang tidak biasa di video baru kami. Bergabunglah. Para pria ini sedang merencanakan sesuatu yang rumit. Ini bukanlah ide terbaik yang muncul di kepala. Pintu akan selalu terbuka untuk ibu hamil. Tidak semudah itu menipu penjaga. Wow, kau membawa apa ini? Dengan cara ini, tentunya para pria tidak bisa masuk restoran. Tambahkan air ke gelatin. Panaskan. Aduk. Tuang campuran ke dalam jus. Langkah yang sama untuk tiap lapisan dan hiasi beri. Tutupi jelly yang sudah jadi dengan bungkus plastik. Kali ini, Mary dan temannya berhasil. Para pria harus banyak belajar dari mereka. Kau dilarang membawa makanan sendiri ke restoran. Penjaga keamanan sangat ketat. Tapi kecantikan mengalahkannya. Potong pizza jadi segitiga. Pasanglah ke baju renang menggunakan benang dan jarum. Tidak ada yang bisa menolak pizza yang lezat. Emily punya koleksi aksesori baru. Penjaga itu belum pernah melihatnya. Lapisi ikan dengan tepung, telur, dan tepung panir. Gorenglah. Pasang kawatnya. Gunakan beri sebagai batu. Jim tahu bahwa lemon akan berguna. Sekarang nikmati rasanya. Penjaga sedang bersiap-siap untuk melakukan tes FBI. Wow, idolanya ada di depannya. Jangan membuat mereka menunggu. Rendamlah steak dalam bumbu. Tambahkan bawang putih, rosemary, dan lumuri minyak. Goreng di atas panggangan. Taruh di kotak notebook. Perimeter aman. Tidak ada yang akan mencurigai agen penipu. Dan tamu berikutnya tahu bagaimana cara mengalihkan perhatian penjaga. Ambil 2 buah nanas. Potong atasnya dan ubah daging buahnya jadi jus. Terlihat bagus. Jus nanas segar adalah minuman terbaik yang pernah ada. Hari ini adalah hari spesial bagi Jim. Dia menyiapkan hadiah untuk pasangannya. Aneh rasanya ada lipstik dan bedah wajah di tas pria.
Celupkan potongan ayam ke telur, lalu lapisi dengan tepung panir. Gorenglah. Bersihkan kotak bedak. Taruh nugget ayam dan saus di dalamnya. Tuang coklat ke wadah lipstik menggunakan cetakan plastik. Mary bingung, kenapa Jim tidak suka alat riasnya? Ini koleksi alat rias yang spesial. Seorang pengusaha bahkan bekerja saat makan siang. Lapisi casing ponsel dengan bungkus plastik dan tuang coklat leleh di dalamnya. Biarkan mengeras dan buat terlihat seperti ponsel asli. Penjaga menganggap dia tidak cukup serius. Bagaimana jika bisnis barunya adalah coklat ponsel? Mary datang menemui teman-temannya. Penjaga keamanan memegang tas tangannya. Mary terlihat sangat menentangnya. Awas, ini mahal! Ratakanlah fondan dan rapikan pinggirannya. Bentuk jadi tas tangan. Buatlah kunci fondan dan hiasi sesuai selera. Ups, kelihatannya tidak seperti tas kulit. Ada Haribo Bears di dalamnya. Rencana Mary hampir berhasil. Hari yang indah untuk pergi ke restoran. Mary ingin memanjakan dirinya dengan sesuatu yang enak. Ada peraturan khusus di restoran. Apa yang ada di tas Mary? Semua bersih, tapi bau apa ini? Ini parfum, La Salami. Iris keju. Salami. Rangkai dengan jagung menggunakan benang dan jarum. Tempelkan selembar plastik ke sisi satunya. Dan warnai keemasan dengan pewarna makanan. Pesanan Mary tidak banyak. Senang rasanya dekat dengan aksesoris. Penjaga keamanan terganggu. Bunga adalah cara bagus untuk menggoda seorang gadis. Taruh camilan secukupnya di tusuk sate. Dan letakkanlah di rangkaian bunga. Terutama saat mereka seperti ini, lain kali harus lebih perhatian. Model gelang saat ini sangat gila. Giling adonan. Potong bagian tengahnya, goreng donatnya. Celupkan ke dalam glasir dan taburi serpihan karamel. Ini adalah gelang donat, sangat kreatif. Saatnya membayar. Uang ini aneh. Kau tidak bisa membayar dengan ini di restoran. Jim mengatasi masalah dengan caranya sendiri. Permen uang?
jadi Katie, kau harus menerima hukuman untuk dua orang. Pilihan mana yang kalian suka? Berilah tanda suka dan komentarlah di bawah. Kami akan menyiapkan lebih banyak trik keren untuk kalian.